Minggu, tanggal 1 November tahun 2020 telah terjadi bencana kebakaran satu unit rumah berukuran 30 meter persegi. Lokasi kejadian Kampung Cibodas RT 5 RW 18. Korban, pemilik rumah atas nama Epul Samsudin warga Kampung Randu Kurung RT 2 RW 10 Desa Cilame dan pengontrak rumah bengkel tambal ban atas nama Agus. 24 tahun, warga Dusun Ancol RT 015 RW 005 Desa Palungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Kebakaran terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Api merambat membakar seluruh bangunan berikut peralatan perbengkelan, tambal ban motor plus mobil milik Agus. Pada waktu kejadian, penghuni Agus sedang tidak di rumah. Api dipadamkan oleh warga secara bergotong royong dan dituntaskan oleh dua unit armada pemadam kebakaran Kabupaten Bandung Barat. Api dinyatakan padam sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Kerugian materi. Nilai kerugian bangunan sekitar 150 juta-juta rupiah dan nilai kerugian barang dan alat perbengkelan sekitar 35 juta-juta rupiah. Untuk selanjutnya kejadian dilaporkan kepada pihak terkait. Dari Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tim Kontributor Berita 7 melaporkan.